warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzalallahu iyyakum. Melanjutkan pembahasan tentang fadilah-fadilah amal. Kita masuk pada pembahasan tentang fadilah yang berkaitan dengan kematian. Abwabul janais. Jadi fadilah-fadilah yang berkaitan dengan masalah jenazah, yang berkaitan dengan masalah kematian. Penulis mengingatkan tentang kematian dengan menyebut sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 185, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Al-maut di sini adalah terjadinya proses perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Jasad kita mati, kita semua akan meninggalkan dunia. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia. Dan setiap hari jatah hidup di dunia ini berkurang. Setiap hari. Bahkan bukan hanya dalam hitungan hari, tapi hitungan detik. Jatah hidup kita selalu berkurang, 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 berkurang. Maka lucu kalau ada orang merayakan ulang tahun lalu bernyanyi panjang umurnya. Orang itu usianya tidak panjang tapi justru berkurang. Umur gak mungkin panjang, terus dia merosot. Jatah hidup di dunia ini terus merosot, berkurang dan berkurang. Kullu nafsin, dan setiap jiwa. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Azza wa Jalla. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dibalas atau akan diberikan pahala-pahala kalian. Akan diberikan secara sempurna. Allah akan membalas semua perbuatan di akhirat. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak terbalaskan, tidak dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Jangankan perbuatan besar, dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil, yang sering diterjemahkan dengan apa, atom, ada diterjemahkan dengan biji sawi dan lain sebagainya. Terjemahan itu bukan makna dari dzarrah, tapi hanya untuk memudahkan memahami. Dzarrah itu sesuatu yang terkecil, itu pun tidak akan terlewatkan, akan terdeteksi sebagai bentuk amal yang akan melahirkan balasan. Dzarrah tersebut baik berupa kebaikan atau keburukan, semuanya akan terlihat, akan terdeteksi, akan terbalaskan. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan. Dan balasan yang sesungguhnya itu balasan di akhirat. Jadi kita gak usah dendam sama orang, gak usah sibuk memikirkan bagaimana cara orang ini mendapatkan balasan. Allah pasti balas. Lebih baik kita menjadikan diri kita sebagai orang yang bisa memaafkan, karena semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terlewatkan.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Begitu pula pahala-pahala kebaikan itu Allah balas di dunia, tapi Allah balas dan lebih sempurna di mana? Di akhirat kelak. Dan balasan syurga merupakan balasan yang terbaik, yang paling baik. Jangan sampai kita mengharapkan balasan di dunia sehingga tidak mendapatkan balasan di akhirat. Orang yang beramal karena manusia itu dia mengharapkan balasan di dunia. Dan betapa bodohnya, syurga ditinggalkan hanya demi mendapatkan pujian. Syurga ditinggalkan hanya demi mendapatkan keuntungan duniawi. Itulah orang-orang yang beramal karena manusia. Orang beramal karena manusia, dia meninggalkan akhirat. Balasan yang terbaik adalah syurga. Mintalah syurga. Kita berharap syurga. Kita meminta balasan dari Allah, tidak meminta balasan dari manusia. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Kata Allah, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah beruntung. Dia telah beruntung, dia telah memperoleh kemenangan. Keberuntungan yang hakiki ketika seorang mendapatkan nikmat syurga. Kemenangan yang hakiki ketika seorang lolos dari azab Allah. Berhasil masuk ke dalam syurga Allah, itulah kemenangan yang hakiki. Itulah kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki adalah sukses masuk ke dalam syurga Allah. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Tanamkan kepada putra-putri kita. Jangan sampai kita mendoktrin mereka kesuksesan itu adalah kesuksesan duniawi. Sehingga mereka tidak berpikir tentang ukhrawi. Mereka sudah merasa cukup kalau sudah kaya di dunia. Sukses itu kamu dapat harta banyak. Sukses itu kamu punya jabatan. Sukses itu kamu bisa masuk syurga. Lakukan sesuatu yang bisa masukkan kamu ke dalam syurga Allah. Jadilah kamu sebagai orang yang bermanfaat, yang bisa masukkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesuksesan yang hakiki adalah ketika seorang hamba diterima sebagai penghuni syurga. Faqad faz. Apa makna kesuksesan jika di dunia dia mendapatkan berbagai macam keinginan tapi disiksa di akhirat kelak? Bahkan belum disiksa di akhirat, sudah disiksa di alam barzakh. Apa nikmatnya jabatan yang dia peroleh di dunia? Apa nikmatnya uang yang dia kumpulkan hanya sesaat, tapi dia merasakan kepedihan, kesedihan, ketakutan, rasa sakit yang luar biasa. Maka orientasi kita itu adalah orientasi akhirat. Dunia kita kejar, kita cari, kita isi, kita makmurkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dunia ini, pekerjaan kita di dunia, aktivitas kita di dunia ini memasukkan kita, menghantarkan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki sekarang ini, jabatan yang kita miliki, posisi yang kita miliki, hendaknya semua itu kita manfaatkan untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Karena itulah hakikat kesuksesan, kemenangan, keberuntungan tatkala seorang hamba masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah ingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Menipu. Kenapa menipu? Dia hanya kesenangan sementara. Kalau orang tidak waspada, tidak hati-hati, maka kesenangan ini akan membuat dia tertipu sehingga dia mengorbankan akhirat demi dunia. Kita boleh menikmati dunia, tapi jangan sampai mengorbankan akhirat kita. Wa mal hayatud dunya. Maka Allah ingatkan, hei manusia, apa yang kenikmatan-kenikmatan duniawi ini adalah kenikmatan yang menipu. Mati artinya harus berhati-hati, waspada. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadhail, keutamaan-keutamaan, beliau membawakan hadis dari Ibnu Majah yang dicatat oleh Imam Ibnu Majah dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man mata ala wasiyatin, mata ala sabilin wa sunnatin, wa mata ala tuqa wa syahadatin, wa mata maghfuran lahu. Barang siapa yang mati dengan memberi wasiat yang baik, dia mati dengan membawa wasiat yang baik, maka dia mati ala sabilin, di jalan yang benar dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal dalam kondisi takwa dan persaksian wa syahada, dia disaksikan sebagai orang yang baik dan dia akan diampuni dosa-dosanya. Artinya hadis ini menganjurkan kita untuk meninggalkan wasiat yang baik. Meninggalkan wasiat yang baik. Di antaranya kita berwasiat sebagian kecil harta kita, kita infakkan di jalan Allah. Sebagian dari harta kita, kita infakkan di jalan kebaikan. Kemudian dia tidak berwasiat dengan wasiat yang curang atau dengan wasiat yang melanggar aturan Allah. Kalau orang yang berwasiat dengan wasiat yang baik, dia memperoleh pahala dan fadilah. Ada ancaman yang keras bagi orang yang berwasiat dengan wasiat yang melanggar aturan Allah. Wasiat memiliki aturan. Di antara aturan wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga harta kita. Yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dan yang ketiga, wasiat tidak boleh menghalangi hak orang lain. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pemberian yang diberikan, yang dibagi setelah orang yang memiliki harta meninggal. Itu wasiat. Kalau pembagian harta di saat orang yang punya harta hidup, itu namanya hadiah. Tapi kalau sudah meninggal, itu namanya wasiat. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya dia, karena ada haknya ahli waris. Dan wasiat jangan sampai menghalangi hak-hak orang lain. Contohnya wasiat yang menghalangi hak orang lain itu apa? Seorang ayah berwasiat, anakku ini tidak dapat harta warisku. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Itu ayah yang telah melakukan perbuatan yang bisa membuat matinya su'ul khatimah. Karena benci dengan satu anaknya, dah suka dengan anaknya, akhirnya dia buat wasiat seperti itu. Padahal anaknya, padahal kalau orang ini meninggal, harta itu bukan milik dia. Dia tidak berhak mengatur. Harta milik siapa? Ahli waris. Otomatis pindah. Dan kalau milik ahli waris, harta itu diatur sesuai dengan ketentuan Allah. Itu hartanya Allah, yang memang Allah sudah tetapkan milik ahli waris. Hati-hati dalam berwasiat. Juga jangan sampai kita berwasiat untuk mengurangi hak orang lain. Contohnya mau mati, lalu dia berwasiat bahwa sepertiga hartaku untuk ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar ahli warisnya tidak dapat banyak. Niatnya baik, niatnya tidak baik. Wasiat-wasiat seperti ini membuat orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kata Nabi SAW, ada orang yang puluhan tahun beribadah kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia berwasiat dengan wasiat yang tidak benar. Allah murka dan Allah hukum manusia seperti ini. Sebaliknya, orang berwasiat dengan wasiat yang baik, tujuannya mulia. Termasuk kita dianjurkan berwasiat ketika kita memiliki hutang. Bahkan sebagian ulama menganggap wasiat tersebut wajib. Kita punya utang, hendaknya berwasiat tulis. Wasiatkan kepada keluarga kita. Saya punya utang kepada fulan, punya utang kepada alan, punya hutang ini dan itu. Tulis, sampaikan dan tulis. Agar apa? Agar ketika kita meninggal, hutang itu bisa terbayarkan, dibayarkan. Kenapa mereka mau membayar? Karena ada bukti. Dan kenapa ditulis sekarang? Ketika ada utang segera tulis, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian orang meninggal, lalu ada yang nagih hutang ke rumahnya.
keluarganya nggak ada yang mau bayar. Kenapa? Alasannya nggak ada bukti. Alasannya tidak ada bukti. Kan kasihan yang meninggal ini. Hutang itu terus akan dituntut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yughfar li syahid kulla syai'i laddain. Orang yang mati syahid itu di medan perang, itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah, kecuali utangnya dia. Lek utang itu tidak bisa, astagfirullah, 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 utang lunas tidak bisa itu. Hatta antum, kita, sholat sampai sujud, berdarah-darah dahi kita, kalau masih punya utang belum disahur, belum dibayar, ya tetap itu akan dituntut sampai hari kiamat. Kalau haknya manusia tidak bisa, itu hati-hati, jangan bermain-main dengan orang lain ketika kita berhubungan dengan mereka. Hadis yang baru saya baca ini sebagian ulama melemahkannya, tapi maknanya sahih, bahwa seorang mukmin yang berwasiat dengan wasiat yang baik, ya tentunya dia mendapatkan pahala dari wasiatnya tersebut, dan bisa jadi wasiatnya ini akan membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan berwasiat dengan niat-niat yang tidak baik. Niat yang tidak baik. Ada orang mau mati, langsung dia tulis wasiat. Tujuannya apa? Mengurangi hak ahli waris. Ini niat. Tapi kita kan tidak bisa menilai niat. Allah yang tahu niat hamba-hambanya. Mungkin di dunia dia bisa menyembunyikan niat buruknya, tapi di akhirat tidak ada yang bisa menyembunyikan. Semua akan terungkap, semua akan terlihat, dan terlihat jati diri kita yang sesungguhnya, siapa kita. Karena Allah akan bongkar semuanya. Allah akan memperlihatkan di hadapan manusia yang lain. Kemudian hadis yang ke-441, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'ahu." Kemudian di hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, faqultu ya Nabi Allah akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Artinya, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak senang berjumpa dengannya. Lalu Aisyah bertanya, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah tidak senang berjumpa dengan Allah itu tidak senang dengan kematian? Kalau begitu ya Rasulullah, ya kita semua termasuk orang-orang yang tidak senang berjumpa dengan Allah. Fakulluna nakrahul maut, kita semua ini tidak senang dengan kematian. Artinya seorang hamba itu kalau dibuat pilihan, itu mau hidup apa mati, semua milih hidup. Apakah itu tanda kita tidak senang berjumpa dengan Allah? Itu maksudnya. Kalau itu tanda tidak senang berjumpa dengan Allah, kita semua akhirnya termasuk orang yang tidak senang berjumpa dengan Allah. Kata Nabi, laisa dzalik, bukan itu ya Aisyah. Walakinnal mu'min idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan karunia, dengan surganya, maka dia pun senang berjumpa dengan Allah. Karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan karunia dari Allah, maka itu membuat dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, jika dia diberi kabar dengan azab murkanya Allah, maka dia sungguh tidak akan pengin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan juga kepada siapapun yang berada dalam kondisi sakratul maut untuk berhusnul dzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dalam kondisi sakratul maut, itu hendaknya kita bisikkan sesuatu yang membuat dia berhusnul dzan kepada Allah, agar dia meninggal dalam kondisi husnul dzan, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya bahwa Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan ampunan, bahwa penyakit yang selama diderita ini akan menggugurkan dosa-dosanya,
Allah akan menerimanya dengan baik dan lain sebagainya. Ya. Maka Allah pun akan berprasangka baik kepada seorang hamba. Allah akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan prasangka dia kepada Allah. Maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang mau meninggal, khawatifillah, ini kejadian nyata dan kejadian yang tidak lama di salah satu rumah sakit, mau meninggal dia. Dalam kondisi sakratul maut justru dia mencaci maki Allah. Mencaci maki takdir. Na'udzubillah, nas'alullah al-'afiyah was-salamah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari su'ul khatimah. Dia mencaci takdir, mencaci maki Allah. Dia mengatakan Allah tidak adil, Allah bla bla bla, kemudian mati. Ya. Itu kenapa? Karena selama hidupnya kering hatinya, lemah imannya. Orang kalau lemah iman itu hati-hati ketika dalam kondisi sakratul maut. Karena sakratul maut itu kondisi yang sangat berat. Berat sekali. Kata Nabi SAW, inna lil mauti la sakarat. Maka orang yang berada di sampingnya selain menuntun, makanya kita kalau menuntun orang yang sedang mengalami sakratul maut, itu kan tidak boleh dituntun dengan suara yang keras, dengan bentakan. Karena dia pun sudah merasakan susahnya pada saat itu. Dituntun dengan pelan, dengan halus. La ilaha illallah. Dan tidak perlu dituntun dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terlalu panjang. Cukup dengan ucapan La ilaha illallah. Nanti akan kita baca hadisnya, keutamaan orang yang meninggal, yang mana dia meninggal, sebelum dia meninggal dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi seorang mukmin itu hendaknya dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin kecuali ketika dia merasakan bahwa dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, akan memberikan karunia. Kematian, ikhwani fillah, sesuatu yang pasti. Tidak bisa dihindari. Jadi seorang jangan menghindari kematian, tapi mempersiapkan menghadapi kematian. Mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan diri bagaimana dia menghadapi kematian. Dia mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian hadis selanjutnya, di hadis 442, 443, 444 ini sama dengan hadis-hadis 441, 442. Hadis 445, An Mu'ad radhiyallahu anhu qal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Ini keutamaan orang yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini sahih, dicatat oleh Imam Abi Dawud dan Hakim. Ikhwani fillah, ternyata realitanya tidak semua orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada salah seorang muslim yang justru ketika dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, yang keluar adalah justru dia mencaci maki Allah. Dikisahkan di dalam ditulis oleh para ulama kita, dikisahkan bagaimana kebiasaan hidup itu dapat mempengaruhi ucapan kita ketika kita berada dalam kondisi sakratul maut. Ada orang yang ketika dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, dia justru mengatakan skak, skak. Apa skak itu? Catur. Main catur. Hidupnya main catur toh. Sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Ya. Hati-hati yang suka main domna ya, domino. Ya. Sampai tidak sholat subuh, hati-hati. Pengaruh itu ketika sakratul maut. Ucapan la ilallah ini mudah apa susah? Ikhwanifillah.
Sekarang ini mudah apa susah? Sangat mudah, mudah. Orang kafir bisa. Tidak perlu belajar. Orang kafir bisa. La ilaha illallah. Tapi tidak semudah itu ketika orang dalam kondisi sakratul maut dan ketika dia berada di alam barzakh. Di alam barzakh Nabi menyebutkan banyak manusia yang ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, dia tidak mampu menjawab Allah. Ketika dia ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu, dia tidak mampu mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu kalimat yang mudah itu diucapkan. Kenapa? Karena jawabannya bukan dari hafalan. Jawabannya adalah dari amal perbuatan. Itu yang memudahkan atau menyusahkan. Bukan dari hafalan kita, rekaman memori kita. Itu tidak ada manfaatnya. Bukan seperti ujian di dunia. Cukup dengan menghafal. Sekalipun Anda tidak memaknai, tidak mentadaburi. Tapi ujian di alam barzakh. Bahkan sebelum sakratul maut, itu tergantung amal perbuatan kita. Kita ini ngomong la ilaha illallah semasa hidup itu jujur apa enggak? Ngomong la ilaha illallah tapi menyekutukan Allah dengan jabatan, menyekutukan Allah dengan harta, menyekutukan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah dengan manusia. Apa makna la ilaha illallah? Mengaku Muhammad dan Rasulullah tapi tidak mau mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia dikatakan jujur dalam ucapannya? Bohong dia. Itu yang membuat orang susah. Makanya orang tidak semua bisa mengatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu ikhwani fillah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ketika kita berada dalam sakratul maut, ketika kita berada di alam barzakh, jawabannya adalah amal yang kita lakukan sekarang ini. Bagaimana kita memperlakukan kalimat la ilaha illallah semasa kita hidup? Betulkah kita hidup ini sesuai dengan pengakuan la ilaha illallah yang artinya la ma'bud bihaqqi illallah? Tidak ada yang kita sembah, yang kita patuhi, yang kita taati kecuali hanya Allah. Betulkah kita hidup sesuai dengan prinsip ini? Atau jangan-jangan la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan, tapi hidup kita, kepatuhan kita bukan kepada Allah, kepada pimpinan, kepada orang-orang yang tidak mengajak kita kepada Allah. Kita berani melanggar aturan Allah karena membela manusia. Akhirnya seperti Fir'aun. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Jadi kalimat ini akan bermanfaat ikhwani fillah ketika itu sudah menjadi tuntun penuntun kita. Jadi tidak hanya sekedar ucapan. Kalau orang hanya sekedar ucapan, perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka nas'alullah al-afiyah wassalam. Dia akan berat, berat sekali. Dikisahkan pula ikhwani fillah, selain ada orang suka sekak-sekak, ada orang ketika dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang dia ucapkan? Nama-nama wanita. Fulana, 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 fulana. Hidupnya doyan perempuan. Perempuan yang tidak dihalalkan tentunya. Sering berzina, terbawa sampai ketika dia mengalami sakratul maut. Di Saudi Arabia baru-baru ini, ikhwan fillah, ini kejadian nyata. Ada seorang pemuda yang terjadi kecelakaan, kemudian dalam kondisi sakratul maut dia dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mampu dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang keluar dari lisannya? Nyanyi. Masih sempat nyanyi dia, nyanyi sampai mati. Di kejadian yang hampir sama, yakni kecelakaan berat, seorang pemuda juga belum dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah terdengar suara Quran dari lisannya. Terus dia melantunkan Quran sampai Allah mencabut nyawanya. Kenapa? Karena dia hobi baca Quran, dia cinta dengan Al-Quran, dia memuliakan Al-Quran. Allah muliakan dengan wafat dengan membaca Al-Quran. Dan pemuda ini ternyata memang dia sedang berangkat menuju satu tempat untuk kegiatan sosial. Dia mendatangi para fuqara wal masakin. Belum, tidak ada yang menuntut, tapi dia sudah mengucapkan kalimat tayyibah. Kalimat yang terbaik yaitu kalam Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya ingatkan bahwa kondisi akhir itu berkaitan dengan kehidupan kita. Hati-hati. Maka kehidupan ini merupakan jawaban
yang sekarang ini harus kita persiapkan untuk menghadapi sakratul maut dan untuk menghadapi kehidupan di alam barzakh, pertanyaan di alam barzakh. Maka Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Oleh karena itu kita dituntun, orang yang mendampingi orang yang mau meninggal, kita dituntun untuk dituntut untuk menuntun dia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana Nabi SAW bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinilah orang-orang yang mau meninggal dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, dan dianjurkan seperti yang tadi saya sebutkan dituntun dengan pelan. Ya, dituntun dengan pelan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan dipaksa. Hai, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Akhirnya dia justru tidak bisa. Dan kalau seseorang sudah ngomong la ilaha illallah atau dia tidak bisa la ilallah Allah, biarkan. Kalau kemudian dia mengucapkan ucapan yang lain selain menyebut nama Allah, tuntun lagi. Intinya apa? Kita menuntun dia agar akhir ucapan kalimat yang dia ucapkan adalah la ilallah. Makanya kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, biarkan. Tidak usah dituntun terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Kemudian ikhwani fillah, pahala bagi orang yang menyaksikan orang yang meninggal, menyaksikan dalam arti dia ikut sholat dan ikut menguburkan, itu fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Nabi SAW dari Abi Hurairah beliau bersabda, "Man asbaha minkum al-yawma sha'ima qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana." Nabi pernah, seperti yang pernah saya sampaikan, selesai sholat subuh, Nabi pernah bertanya, "Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Man at'ama minkum al-miskina?" Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar mengangkat tangannya, "Saya Rasulullah." Umar heran, "Ya Rasulullah, kita ini baru berada di waktu subuh. Abu Bakar ternyata sudah memberi makan orang miskin. Kapan?" "Ketika dia berangkat ke masjid. Dia berangkat ke masjid, ada fuqara, dia beri anaknya bawa roti, sepotong roti dibagi, diberikan kepada fuqara." Kemudian Nabi bertanya, "Man a'da minkumul yawma maridha?" Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Umar kaget, "Ya Rasulullah, ini subuh. Kita ini baru selesai subuh." Abu Bakar ternyata ngangkat tangannya, "Saya Rasulullah." Kok bisa? Ternyata Abu Bakar sebelum masuk ke masjid di waktu subuh nyambangi orang sakit dulu. Jenguk orang sakit dulu. Kenapa dia sudah bisa menjenguk orang sakit? Karena pada saat itu sebelum subuh rumah sudah terang. Terang itu dalam arti orangnya, penghuninya sudah bangun. Penghuninya sudah bangun. Itu berbalik dengan kebiasaan kita. Maka jangan mengunjungi orang sakit sebelum subuh. Ya. Saya mau niru Abu Bakar, bukan. Karena budaya sudah berbeda. Kalau dulu orang sebelum subuh sudah bangun, sekarang duha belum bangun dia. Pagi-pagi belum bangun. Jadi jangan sampai niru ini kemudian ngetok rumahnya orang sebelum subuh, disiram nanti. Itu bisa dilaporkan polisi. Ya. Karena memang kebiasaannya sudah berbeda. Abu Bakar menjenguk orang sakit. Kemudian Nabi bertanya, "Man tabi'a minkum al-yawma janazah?" Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah? "Saya Rasulullah." Subuh-subuh sudah ada orang yang terkuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'at hadhihi al-khisal fi rajulin illa dakhala al-jannah." Tidaklah semua kebaikan ini berkumpul dalam diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Satu hari semua kebaikan sudah dikerjakan. Belum satu hari, subuh semua kebaikan dikerjakan. Hadza Abu Bakar. Tidak ada satu pun kesempatan berbuat baik kecuali dia kerjakan. Kemudian yang secara spesifik berbicara tentang keutamaan mengantarkan dan mensolati dan mengantarkan jenazah sampai kuburan adalah hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang ikut mensolati jenazah muslim, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. "Wa man syahidaha hatta tudfan." Siapa yang mensolati kemudian ikut mengantarkan sampai ke tempat pemakaman.
sampai ke kuburan, falahu qiratan, qiratan, dia mendapatkan dua qirat. Lalu ditanya, wa mal qiratan, apa itu dua qirat ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimain, dua qirat itu seperti dua gunung Uhud. Allahu Akbar, pahala sebesar gunung. Itu hanya dengan ikut mensolati saudara kita, itu sudah dapat satu qirat. Kalau mau tambah lagi, diantar sampai ke kuburan. Maka kalau ada mayit, itu kesempatan, kesempatan kita untuk menambah pahala. Dan itu juga disebutkan oleh Nabi SAW termasuk hak-hak saudara kita. Jadi hak-hak saudara kita itu, kalau dia meninggal, kita solati, kita ikut menyolatinya, juga kita ikut mengantarkan jenazahnya. Ya. Salati ya ikhwani fillah, sekalipun nanti berbeda pilihan politik ya. Jangan sampai ada saudara kita kemudian gara-gara pilihan politiknya beda, lalu tidak mau disolati, jangan. Dosa kita. Miskin, justru dia itu butuh untuk didoakan. Ya, saya sampaikan demikian, kadang-kadang kita berlebihan. Mohon maaf, kita berlebihan dalam menyikapi apa namanya situasi politik sekarang, berlebihan sampai menuduh yang macam-macam. Padahal yang kita pilih ya orang-orang biasalah, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, jadi silakan, tapi jangan sampai kemudian kita terlalu berlebihan sampai ada yang tidak mau bicara gara-gara itu milih ini, yang itu dibeli itu. Na'udzubillah. Apalagi kemudian sampai mengancam, inti kalau milih ini saya tidak mau sholat inti. Lu jangan, jangan. Ya, jarul lihat. Karena orang-orang ini ya sudahlah. Ini kita apa namanya, kita pilih sesuai dengan apa yang kita apa namanya kita yakini, dan tentunya kita tetap menghargai saudara-saudara kita sama muslim. Ya, tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berlebihan, apalagi mengait-ngaitkan dengan kemunafikan dan kesyirikan. Waduh, bagi saya itu ya, bagi saya itu berlebihan. Kalau milih itu munafik kamu. Lu ya ya akhi, tolong jangan keluarkan kata-kata itu. Selamatkan agama kita. Hanya karena ini agama kita bisa rusak. Silakan Anda mengatakan, menyampaikan, ini loh yang lebih baik, yang lebih baik. Tapi jangan bawa-bawa surga dan neraka gara-gara ini, jangan. Demi Allah, jangan. Ya, itu terlalu berlebihan. Apalagi sampai memutuskan hubungan dengan saudara kita. Kemudian, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, man ittaba'a janazata muslim. Khalas. Man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban. Ini selalu diingatkan oleh Nabi. Barang siapa yang mengiringi, mengikuti jenazah seorang muslim, catatan atau syaratnya imanan wa ihtisaban. Dia ikut mensolati, dia ikut mengantarkan jenazah atas dorongan iman dan berharap pahala dari Allah. Ini sekali lagi yang perlu kita perhatikan. Sebelum beramal, apa yang mendorong kita melakukan kebaikan? Dorongan kita apa? Duduk di majlis ini tuh dorongannya apa? Mau dapat ilmu atau yang lain? Imanan wa ihtisaban atau ingin dapat ada kepentingan duniawi? Begitu juga ngantar jenazah. Kalau kita ngantar jenazah hanya ingin dipuji agar kita terlihat, atau pencitraan umpamanya, maka kita tidak mendapatkan pahala apapun, justru Allah murka. Maka harus kita pastikan semua amal-amal kebaikan kita itu pendorongnya, faktor pendorongnya adalah iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah itu artinya saya melakukan ini, saya ikut mensolati. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, karena ini termasuk perintah Allah kepada saya. Saya ikut mengantarkan jenazahnya karena Allah memerintahkan, karena dia saudara saya, dia saudara saya sama muslim. Saya ingin dapat pahala dari Allah. Itu namanya imanan wa ihtisaban. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha. Dia ikut mensolati, wa yufrahu min dafniha, dan dia ikut menguburkan atas dorongan iman dan ihtisaban. Fa innahu yarji' min al-ajri bi qiratayn. Maka dia kembali ke rumahnya dengan membawa dua qirat. Kullu qirat mithlu Uhudin, kata Nabi. Satu qirat itu sebesar gunung Uhud.
وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنْ فَإِنَّهُ يَرْجِعْ بِقِرَاطٍ. Adapun orang yang ikut mensolati, kemudian dia pulang tidak ikut mengantarkan saudaranya sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan satu qirat. Jadi kalau solat saja dapat satu qirat. Satu qirat sebesar gunung Uhud. Kalau solat kemudian ikut mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan dua qirat. Kemudian hadis berikutnya sama tentang keutamaan-keutamaan seorang ikut mengantarkan jenazah. Dan ketika kita mengantarkan jenazah, ikhwani fillah, tidak boleh kita membuat keramaian atau apa namanya bersuara. Jadi tidak dianjurkan ketika kita mengantarkan jenazah kita berteriak apa namanya mengucapkan la ilaha illallah dengan suara keras. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi kalau kita mau zikir, cukuplah zikir untuk diri kita sendiri. Ya, jadi tidak dianjurkan. Apalagi na'udzubillah, tidak ada tuntunannya. Pada saat itu kita melemparkan koin, melemparkan uang, tidak ada tuntunannya. Kalau mau infak bukan di situ, bukan di jalanan, dan itu membahayakan. Saya lihat berkali-kali ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika di jenazah lalu dia lempar, dan kebetulan yang mengantar itu anak-anak, ada sebagian anak-anak itu subhanallah berebut dan membahayakan mereka dan membahayakan orang yang memandu membawa keranda ini. Bahkan itu dijadikan sebagai sarana untuk dapat uang, sehingga kalau ada jenazah ada anak-anak yang ikut. Tujuannya apa? Biar dapat itu. Saya juga kemarin beberapa waktu yang lalu juga seperti di luar kota. Itu ketika ada jenazah, ada anak-anak yang duduk langsung ikut dia. Kenapa? Dia tahu nanti ada lempar uang. Tidak dianjurkan. Ya. Dan sekali lagi membahayakan. Buat apa dilempar? Kalau mau ngasih sedekah itu bukan dengan cara melempar seperti itu. Orang mungut seperti orang kelaparan. Na'udzubillah. Berikan dengan cara yang baik. Infakkan di tempat yang baik. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.